siang untuk kita semua. Hari ini anak-anak kita dari SMA Santo Francis Xaveris Bowai membawakan sebuah tarian Teiku yang dalam kaitan dengan kunjungan ketua dan wakil ketua Dekradasna Kabupaten Agikio ke SMA Santo Francis Xaveris Bowai. Kunjungan ini dalam kaitan dengan kreativitas anak-anak dari SMA Santo Francis Xaveris Bowai dalam usaha tenun ikat selain ekstra kurikuler, selain pelajaran inti di mata pelajaran mapel di depan di dalam kelas, tetapi berkat guru dan kepala sekolah telah menciptakan satu suasana baru, yaitu dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu tenun ikat. Maka dari kegiatan tenun ikat ini adalah bagian besar dari Dekranasna Kabupaten Agikio, yaitu Ibu Ketua Dekranasna, yaitu Ibu Ketua Ibu Bupati Kabupaten Agikio, dan Wakil Ketua Dekranasna adalah Ibu Wakil dari Bupati Agikio, berkesempatan pada siang hari ini berkunjung ke SMA Santo Francis Xaveris Bowai. Sebelum meninjau kegiatan tenun ikat yang dilaksanakan oleh anak-anak SMA Fix, tapi disuguhkan terdahulu adalah tarian Teiku, adalah mencari tarian kekasan, tarian khas dari Nage, yang artinya adalah Bowai, tarian khas dari Bowai, tarian khas dari kampung dari Bowai, dan sehingga bisa menggiring dan menghantarnya menjadi tarian khas Nagekyo. Ya, kita melihat di lapangan tempat pentasan ini, anak-anak SMA Fix telah membentuk sebuah formasi dengan tulisan SMA Santo Francisco Xaveris Bowai. Sekarang lagi membentuk formasi huruf U yang ditarikan oleh 7 siswi dari SMA Santo Francisco Bowai, dan ini kita saksikan bersama dari dekat. Anak-anak SMA lagi memperagakan tarian-tarian ini. Dan sedikit lagi akan dilakukan tarian Todogo, sebuah rangkaian acara tarian khas dari Nage, adalah sebuah tarian perang. Kalau ini adalah tarian penerima para pejuang perang di medan tempur, ketika pulang diterima dengan tarian ini. Demikian saja, selamat siang.